Dan Fitri, semalam calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno menggelar nonton bareng seminal ataupun semifinal Piala AFF di kediaman Anies. Keduanya ini mengucapkan selamat atas lolosnya Timnas Indonesia ke babak final AFF. Anies Sandi menggelar nonton bareng semifinal Piala AFF bersama awak media dan relawan di kediaman Anies. Keduanya tampak semangat menonton pertandingan tersebut. Turut hadir istri Anies dan dua anak laki-laki Anies yang ikut menonton. Yel-yel dan sorak-sorai bergema ketika tim nasional Indonesia mencetak gol. Lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan saat melihat Timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Sebelum nobar, acara yang bertajuk Rabu Bersama didahului dengan dialog santai. Selain melayani pertanyaan dari para wartawan, Anies dan Sandiaga Uno saling menceritakan belusukan mereka selama ini.